So macam mana nak cari bakal zaujah ataupun jodoh yang baik? Ada orang nak cari jodoh yang baik, dia akan pergi ke masjid, ke surau. Ada orang nak cari jodoh yang baik, dia akan pergi majlis taklim, majlis agama. Ataupun ada orang cari jodoh yang baik, dia akan pergi seminar, persidangan yang berkonsep keagamaan. Dengan harapan di situ mereka akan bertemu dengan jodoh-jodoh yang baik. Sebenarnya guys, it's not about where, tetapi it's more about who. It's not about where you guys go, where you've been, okay? But it's about who you are. Kerana Al-Quran dalam surah An-Nur ada memberitahu perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Begitulah sebaliknya. Jadi kalau kita nak cari jodoh yang baik, sebenarnya kita baikkan diri kita, insyaAllah Allah akan datangkan wanita-wanita ataupun laki-laki yang baik tersebut di dalam kehidupan kita. Dia macam konsep hukum daya tarik lah. Apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Seandainya kita seorang yang baik, maka kita akan dikelilingi oleh manusia-manusia yang baik. Jadi kat situ, kalau kita nak cari jodoh yang baik, ubahlah diri kita menjadi individu yang baik. InsyaAllah kita akan bertemu jodoh. Tak semestinya kita jumpa dia dekat masjid, tak semestinya kita jumpa dia dekat surau. Mungkin kita jumpa dia dekat TikTok, mungkin kita jumpa dia dekat media-media sosial, mungkin kita jumpa dia masa kita pergi hiking, masa kita pergi healing, ataupun masa kita join aktiviti, masa kita dekat universiti, atau kita terlanggar dekat mall. So, it's not about where, it's about who. Okay, jodoh yang baik ni boleh datang dekat mana-mana sahaja. As long as you jadi baik dulu, dan kemudian Allah akan hantar jodoh yang baik tu untuk datang dalam hidup you guys. InsyaAllah.